Alhamdulillah. Terima kasih saudara John, juru acara kita pada malam ini. Tetuang lagi pahitan untuk memalai timbangan acara dan majlis. Jadi, tahniah sebab boleh tahan. Pakin senangan tetuang kumakai sanai, terutama sekali kepada tuan rumah, kepinai Gelambun. Rupa-rupanya beliau ni bapa kepada saya punya pelajar di Mat Salih dulu. Cikgu Philip di Bainap, ya. Mengajar dia perang hitam. Kain sana ada jawatan kuasa, ada star, ada bagian renau. Awal lagi alingan di tepi naik Edith, wartawan di UBH Star dan Negeri Sabah. Juga merangkap the ketua penerangan The Wira Muda Star Negeri Sabah. Kain sana jawatan kuasa kan termasuk the ketua ini tak ngahara. Paling utama yang penting ini dapat dikatakan ngai kain sana tepi naik dan tetuang Bainap. Agak ya temu dapat konsikahan. Kuma di tepi naik William, menunggu di tepi naik Prancis. Kamu ada kita pindah Prancis deh. Oh, Pak, kau sih Mbak. Jadi, ah, nama tu, kau perlu bersangkut sem pada saya sok lagi EJK bahagian tip, no, no ke umum-umum, no, terus kepada penerangan, ya. Nah, jadi agak lagi pun, no ke titik kampung Toboh baru, no kain, no. No ke rumah pun dalam Facebook, karena Facebook no Toboh baru, tapi bagus. Aku no kailan, no isai pinom pesuang dah diringa, on si kau sebab nak kesuang aku dari grup The Teboh Baru. Jadi ailan di perkembangan dari kampung Teboh Baru dari masa ke semasa asal aku membaca dari grup. Dan tahniah kepada orang-orang muda di kampung Teboh Baru. Jadi tak pernah ikut mai. Nak terang di Cikgu Sodin di sebelum ini berkaitan dengan sejarah pembentukan di Malaysia. Pengkura kepian susu di pagun di Malaysia pinatarang di Cikgu Sodin. Irin tak kapiya asas perjuangan tak kau ini. Atau kau nampak kau paham di sejarah dan kau sesuan di pagun tak Malaysia atau kau kela dan nuno kapiya perjuangan tak kau bayar. Patarangok lagi di pas terjain. Kira ada cigo ibak ya. Saru kerengo turun nama merai di saudara jain. Dapat tinggal guru jain enggak. Jadi cigo juga. Nak katarang kau di pas terjain nuno di kapiya nak kau koi koyon di kesapa serak dan pengamung tokoh hiti dalam Malaysia. Om kepuriman tokoh di harap panganak tokoh. Rupa-rupanya nunu iman-imanan tokoh dalam Malaysia sekali gajah di Malaysia nak nukah suai di nukah tutupan. Jadi tapi naik kau itu nanti pilihan raya itu akan datang di itu bentol itu muhang tokoh di membuka pemikiran tokoh. Nunu kepilihan pilihan tokoh yang paling tepat. Nak siau, aku kena dia memalai terus di dusun. Kami sampul-sampul mereka. Rakyat aku tadi terus di Melayu Ngai baru sepertinya oleh karena dusun yang umpalan teman lu memang dusun. Ya? Jadi tapi naik ngai, itin do perjuangan tekau, nunu it iman-imanan tekau kepiti di pilihan raya 2013 berangkali dan pilihan raya yang ke-13 ini. Jadi, sejarah kita sudah tahu, apa yang sedang berlaku dengan kita di negeri Sabah ini kita sudah tahu dan apa yang kita mau untuk masa depan Sabah sekarang inilah yang akan saya sampaikan di bawah tajuk Bonio Agenda ataupun Agenda Bonio. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan pemusyarahai tokoh kapia bahwa saya nak tokoh berada di dalam kuasa ini Malaya rupa-rupanya ini Malaysia ini bukan milik kita. Sebaliknya ini Sabah pula nah jadi the milik di Lemaraya. The semputul ini. Baras kadelo itoko napa ngarakan kongsi. Bagi iaan toko di Malaysia kan. Toko negiti kepinagayaan toko di Malaysia. Bukan pula kita berkongsi dengan Malaysia ini. Tetapi Sabah ini yang milik kita ini dikongsi-kongsi bersama dengan Malaya. Ini yang terjadi apa yang terjadi sekarang ini. Jadi perjuangan kita pada kali ini kita ingin membebaskan supaya ini Sabah betul-betul hanya milik untuk orang-orang Sabah. Inilah tujuan kita membentuk Malaysia dulu. Nah, agenda perjuangan kita yang pertama untuk pindah kongres. Inilah yang paling penting. Tidak ada mana-mana parti di Malaysia ini yang memperjuangkan agenda kita yang paling penting ini. Inilah ibu segala perjuangan. Tanpa ini perjuangan tiada guna kita menukar kerajaan pun. Tanpa ini perjuangan tidak perlu kita pergi mengundi pun boleh.
Inilah yang paling penting. Kita mau supaya perjanjian Malaysia tahun 63 itu dilaksanakan. Ini yang paling penting. Bila ini perjanjian Malaysia dilaksanakan, bermaksud kita kembali menjadi sebuah negara. Bukan maksudnya kita lari berpisah daripada Malaysia. Itu bukan maksudnya. Bila ini perjanjian Malaysia dilaksanakan, bermaksud perkara 20 yang menjamin kita punya kemerdekaan itu kita akan miliki semula. Jadi inilah perjuangan kita paling penting, kita dapatkan itu perkara 20. Yang antara paling penting di situ, dan nomor 1 sampai nomor 20, dia menjamin kita punya kemerdekaan. Kita sama taraf dengan itu Malaya. Sabah ini kita yang punya, bukan Sabah ini Malaya yang punya. Itu maksud perkara 20 itu. Nomor 1. Perkara 1.